Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Birowa Gaming Devero. Kali ini kita bakal coba memberikan tutorial cara mengubah folder MC Pack atau MC World ke zip. Jadi kali ini kita bakal coba untuk memberikan tutorial simple ini, yaitu cara mengubah MC Pack atau MC World menjadi zip ya, folder zip. Karena kebanyakan orang tuh ada yang nggak bisa MC Pack, ada yang nggak bisa zip. Jadi gua kasih tahu ya. Jadi bagaimana cara mengubah folder MC Pack menjadi zip? Oke, yang pertama kalian minimal harus punya namanya File Manager Edit atau Zartshiver, ada di Play Store ya. Oke, jadi ini kita harus gua udah punya tekstur contoh, yaitu Natural Mystic Shader 1.0.0 MC Pack, Shader 1.8 MCP ya. Oke, jadi kalian tinggal pencet tekan aja ya, tekan teksturnya yang MC Pack, terus kalian ubah nama. Nah, ubah nama ini kalian, yang MC Pack ini kalian hapus, tapi yang titik akhirnya jangan ya. Kalian tulis zip, udah gini doang. Oke, nah baru dia bisa diekstrak. Kalau mau diubah ke MC Pack lagi, kalian tinggal ubah nama ya. Nah, titiknya ingat, gak boleh dihapus titiknya ya. Jadi MC Pack. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah berada di file manager Xiaomi ya. Jadi kita gampang banget sih caranya, sama kayak tadi. Kalian ganti nama, kalian ubah ini ke zip ya guys ya. Nih, jadi caranya kalian pencet lainnya kalau yang punya HP Xiaomi, terus pencet ganti nama, terus kalian tinggal tulis zip. Nah, mungkin nih guys, mungkin kebanyakan orang itu yang nggak bisa MC Pack itu mereka menggunakan Zartshiver ya. Nah, pokoknya ada guys, kalau misalnya aplikasi yang di mana itu tuh membuat tekstur, bukan tekstur apa ya, bisa work it ya, kalau nggak salah ada deh. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan ini, file master mode, file transfer, file clean. Ini juga ya 11-12 mirip. Kalau misalnya kalian file manager-nya tidak work it untuk melakukan MC Pack ya guys ya. Nah, gue saranin pakai file master pengelola file transfer file clean guys ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Jika kalian suka, silahkan klik channel dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton. Sumpah udah lama kali ikut jadi belibet gini ya. Terima kasih sudah like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.